mengawali ibadah kita dengan doa. Kami bersyukur Bapa, anugerah-Mu besar bagi setiap kami. Pada pagi hari ini kami mau menikmati Engkau. Mari jamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang siap memuji dan meninggikan nama Tuhan, sama-sama katakan, amin. Thank you.
Untuk
Bapa. Kami yakin Engkau hadir di sini. Kami yakin Engkau menyertai kami dan Engkau siap untuk berfirman, berbicara kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan. Pakai hambamu dan urapi kami semua. Kami hanyalah manusia biasa. Hambamu ini juga adalah orang hina, tidak punya kemampuan apa-apa, tetapi dengan kuasa Roh Kudus kami semua akan diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran firman. Demi nama Yesus Kristus kami sambut berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya, setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Mungkin saya tidak oke. Ini dipikirkan aja ya. Baik, Shalom. Shalom. Tegang banget. Shalom. Shalom. Ya, kawan-kawan semua, mungkin ada beberapa di antara kita yang sudah tahu dan memang hari ini kita juga kejut karena ada berita duka dari orang tua Jason, teman kita di Energize, Pak Elisa Irawan. Ada yang kenal ya? Teman-teman pasti semua kenal. Saya secara pribadi juga terkejut karena semalam beliau kecelakaan, masih sempat diusahakan untuk mendapatkan pertolongan, tapi apa daya, bahwa kehidupan itu memang Tuhan yang punya, Tuhan yang atur. Dan Pak Elisa menutup usia di usia 54 tahun. Tuhan sudah memanggil beliau. Tetapi sebagai orang percaya, ini juga menjadi sebuah harapan bahwa kita juga akan berjumpa dengan beliau di tanah Kanaan yang baru, Yerusalem yang baru. Amin. Jadi ini perpisahan cuma sementara. Nanti suatu saat kita akan bicara tentang waktu menurut perspektif Tuhan. Dengan waktu menurut perspektif kita itu berbeda. Tapi kalau kita melihat dari perspektif Tuhan, kita jadi ada pengharapan dan sukacita yang terus memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi duka demi duka dalam hidup ini. Jadi untuk itu kita terus dukung dalam doa ya buat teman-teman kita. Jason, sedih ya karena tadi malam juga telpon sama Alvin dan Alvin bilang kalau yang saya pikirkan ini Jason kak, gitu. Mamanya Jason, istrinya Pak Elisa tahun lalu 2022 meninggal dunia. Pak Elisa tahun ini dan Jason tinggal seorang diri. Tapi Jason tidak sendirian. Ada Yesus yang menyertai dia, ada Roh Kudus yang senantiasa bersama-sama dengan dia, dan ada keluarga Energize, jemaat Batu Tulis, Gereja Batu Tulis yang terus memberi support. Amin, kawan-kawan. Ya, jadi oleh karena itu kita tetap berdoa bagi teman kita. Mari kita berdoa sekali lagi ya buat teman kita Jason dan keluarga yang ditinggalkan, kita yang merasa sedih juga. Biar Tuhan berikan penghiburan bagi kita. Kita berdoa, Bapa dalam surga, kiranya Engkau berikan kami penghiburan melalui Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa menerima sukacita yang menggantikan duka cita kami. Kami merasa kehilangan, tetapi kami tahu bahwa kami juga akan berjumpa dengan almarhum bersama seluruh orang kudus yang sudah meninggal terlebih dahulu dari kami, sehingga kami akan berjumpa dengan mereka di Firdaus, di mana Tuhan akan mempersatukan kami dengan semua orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berikan kami kekuatan untuk kami bisa melanjutkan pemberitaan firman Tuhan, karena nama-Mu saja yang dipermuliakan, baik dalam duka maupun suka, baik dalam kami kehilangan maupun kami dalam berkelimpahan. Terima kasih ya Bapak, kami sambut berkat Tuhan. Amin. Baik, kawan-kawan semua, kita akan berbicara soal berjalan dengan Roh Kudus. Walk by the Spirit. Jadi hari ini kita akan membicarakan soal ini karena kita minggu-minggu yang lalu, kita barusan merayakan Pentakosta. Merayakan, memperingati ya kawan-kawan, bukan merayakan bahwa Roh Kudus baru turun minggu lalu gitu. Roh Kudus sudah turun, sudah memberkati kita 2000 tahun lebih yang lalu, dan sudah menyertai kita sampai saat ini dan sampai masa yang akan datang, kapanpun, sampai Yesus Kristus datang kali
yang kedua bagi kita. Mari kita lihat dalam ayat yang akan membimbing kita hari ini dari Efesus 1 ayatnya yang ke-14. Nanti langsung next slide aja, semuanya sudah ada dalam slide. Tapi teman-teman tetap buka Alkitabnya supaya menguji. Jangan sampai saya menuliskan ayat yang berbeda dari Alkitab yang kita punya ya. Kalau ada yang berbeda langsung angkat tangan. Wah, jangan juga langsung kayak gitu ya. Mungkin dengan sopan gitu ya. Diusir dalam nama Tuhan, enggak juga ya. Saya sudah berusaha supaya memang ikut dari Alkitab yang kita dapatkan. Efesus 1 ayat 14 kita akan membaca dalam hitungan yang ketiga. Kita baca sama-sama ya. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji dan memuji kemuliaannya. Aduh, lepotan. Aduh, sorry. Ini kita masih apa namanya? Primitif ya. Masih pakai buku. Oke, kita lihat, perhatikan kawan-kawan, bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada kita menjadi garansi, jaminan. Kalau kita beli barang ada garansi ya, tapi garansinya cuma sementara. Kalau garansi dalam Roh Kudus itu selama-lamanya, enggak akan dicabut-cabut Roh Kudus dari kita. Untuk apa sih Roh Kudus diberikan kepada kita? Supaya kita memperoleh seluruh kebaikan Tuhan, yaitu penebusan Yesus Kristus. Jadi kawan-kawan, kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan seluruh kebaikan Tuhan adalah materi, itu tidak benar dan juga tidak salah gitu ya. Tuhan juga memberikan kepada kita berkat materi sebagai pengelola yang baik di bumi ini. Tetapi bukan cuma itu, kebaikan terbesar Kristus adalah penebusan yang diberikan kepada kita. Kenapa? Oleh karena penebusan Yesus Kristus, kita akhirnya menjadi milik Allah. Itu ada di garis bawah. Oh, saya menutupinya. Ya, ada, kita menjadi milik Allah. Tujuannya untuk memuji kemuliaannya. Kalau kita dulu manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, melalui penebusan Yesus Kristus, Roh Kudus menjadi jaminan bahwa kita dikembalikan kemuliaan Allah untuk memuji kemuliaan Allah. Bisa ditangkap, teman-teman? Nah, ini yang kita akan kupas, akan unpackage itu satu persatu ya, bersama-sama. Coba kita next, Kak. Waktu kita mau mempelajari firman Tuhan, intinya adalah bagaimana supaya kita bisa hidup dipimpin Tuhan dalam menggenapi rencana dan panggilannya. Ini dalam beberapa pertemuan ke depan, kawan-kawan pengurus Energize dan juga ada beberapa calon leader untuk e-group sedang mengikuti pelatihan, dan kita bicarakan soal calling and purpose ya, purpose and calling, tujuan dan panggilan. Nah, rencana, tujuan, panggilan Allah di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan orang muda. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa hidup dipimpin oleh Tuhan? Caranya seperti apa? Apa yang Alkitab ajarkan kepada kita supaya kita bisa hidup di betul-betul dipimpin Tuhan, dan bagaimana caranya yang benar? Ya, oke, next slide selanjutnya. Nah, kawan-kawan, di dalam kitab Galatia itu ada orang-orang yang menyebut dirinya sebagai Judaizers, orang-orang Yudais. Di dalam kitab Galatia itu ada masalah yang mana ada orang Kristen Yahudi, orang Yahudi, orang-orang Ibrani, orang Yahudi, tapi yang percaya kepada Yesus Kristus, namun mereka punya pemahaman tentang penebusan Kristus itu yang tidak tepat. Penebusan Yesus Kristus yang tadi Roh Kudus sudah menjadi jaminan bagi orang Yahudi, orang Kristen Yudais ya, orang Kristen Yahudi, mereka menganggap bahwa penebusan Yesus itu tidak cukup hanya percaya dalam iman kepada Yesus Kristus, tapi harus juga ditambahkan dengan hukum-hukum Taurat. Harus ditambahkan dengan peraturan-peraturan, harus ditambahkan dengan korban-korban bakaran, korban segala yang pernah kita baca di Alkitab. Kita kalau ada berbuat dosa, maka harus ada korban bakaran, korban penghapus dosa, merayakan hari raya Pentakosta, bukan Pentakosta yang kita rayakan sekarang ya, yang dulu. Merayakan hari raya Pondok Daun dan merayakan pokoknya banyak sekali hari-hari raya untuk membuat penebusan dan keselamatan kita itu tetap bebas, tetap teraplikasi dalam hidup kita.
Kalau cuma percaya, wah itu kurang. Kata mereka seperti itu. Nah, kawan-kawan, kalau kita perhatikan seperti ini yang kita mau lihat di dalam Galatia 5 ayat 1. Coba kita lihat ya. Di sini saya ambil versi terjemahan sehari-hari Indonesia ya, bahasa Indonesia sehari-hari, TSI. Jadi di sini Paulus menjelaskan kepada jemaat di Galatia yang punya pemahaman yang sudah dikacaukan bahwa penebusan Yesus Kristus belum cukup. Mesti ditambahkan dengan ini, mesti tambahkan aturan, mesti tambahkan hukum Taurat, mesti ditambahkan amal, mesti ditambahkan ini semua supaya kita benar-benar merdeka. Nah ini di dalam Galatia 5 ayat 1, Paulus katakan demikian, saya ambil TSI ya. Kristus sudah membebaskan kita dari kewajiban untuk hidup seperti budak. Jadi, hendaklah kita terus bebas. Terus bebas. Oleh karena itu, berdirilah kuat dan janganlah berbalik lagi untuk hidup seperti budak dengan terus terikat kepada hukum Taurat. Nah, Kristus sudah membebaskan kita, membuat kita jadi merdeka. Oleh karena itu, teruslah bebas. Jangan mau lagi kita diperbudak oleh aturan, oleh hukum Taurat, oleh hal-hal yang akhirnya tidak lagi membuat kita bebas, tapi jadinya kita kayak diperbudak oleh hukum aturan. Oh ini gak boleh, oh itu gak boleh, oh ini gak boleh, oh itu gak boleh. Jadi yang boleh kayak gimana? Waduh, tuh, hidup di dalam bayang-bayang hukum Taurat. Nah oleh karena itu kawan-kawan, kita bisa melihat di sini bahwa Paulus mau mengajarkan kita supaya di dalam pertobatan kita ada namanya proses pengudusan. Terus bebas, terus dibebaskan. Itu proses pengudusan. Mungkin beberapa, mungkin sebulan yang lalu kalau tidak salah, Ibu Henny kemarin pernah berbicara kepada kita tentang repentance, tentang pertobatan. Pertobatan itu bukan sekali, tetapi pertobatan itu adalah proses setiap hari. Itu proses pengudusan. Kalau dalam bahasa teologianya itu ada progressive sanctification. Pengudusan yang terus-menerus. Apakah berarti kita langsung suci? Tidak. Enggak serta-merta kita langsung suci. Tapi dalam proses pengudusan kita, kita makin hari makin mengetahui, makin menyadari bahwa oh, yang ini kurang pas. Oh yang ini tidak boleh. Kalau kita berbuat dosa, jadi ada kekuatan, ada kuasa yang membuat kita untuk jangan tuh, itu tidak boleh untuk dilakukan. Jadi bukan karena aturan dan bukan juga untuk hidup bebas tapi tidak teratur, tetapi hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita akan lihat ini sedikit demi sedikit ya. Waktu kita tidak cukup banyak untuk ini semua. Nah, oleh karena itu di dalam karya Yesus Kristus, di dalam karya penebusan Yesus Kristus, itu sudah selesai. Next, karya salib Yesus Kristus itu sudah menyelesaikan segala urusan dosa, maut, dan perbudakan di dalam diri kita. Amin. Yang Yesus katakan dalam di atas kayu salib, sudah selesai. It is finished. Semuanya sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus dan sempurna. Penebusan Yesus Kristus. Nah, penebusan Yesus Kristus itu kalau sudah sempurna, kemudian ada orang bilang harus tambahkan. Ya. Kalau teman-teman pergi ke Paris ya, ada museum di Paris yang yang menyimpan lukisan dari Leonardo da Vinci. Ya. Leonardo da Vinci. Ini kalau orang Paris mungkin bahasanya kayak gitu ya. Ada yang tahu lukisan ini yang paling terkenal dari Leonardo da Vinci apa ya? Next kak, ini apa? Ada yang tahu? Mona Lisa. Oh iya, Mona Lisa, gitu ya. Orang Paris kan kayak gitu ya bahasanya. Kalau teman-teman, Leonardo da Vinci sudah melukiskannya dan sudah mengerjakannya dan sudah menyelesaikannya. Lukisannya sempurna tidak? Sempurna? Kemudian tiba-tiba Handika bilang, ah ini kurang pas. Kurang sempurna. Lalu Handika ambil mungkin lipstik temannya gitu ya, diambil lalu ditaruh, kurang merah itu bibirnya Mona Lisa. Jadi saya mau tambah. Apa akibatnya? Lukisannya rusak. Tidak lagi berharga, tidak lagi bernilai. Apa yang Yesus sudah kerjakan?
tidak perlu kita tambah-tambahkan lagi. Karena yang kita buat itu sia-sia dan justru malah merusak apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam diri kita. Yang Yesus kerjakan sudah selesai, sudah sempurna. Nah, seperti ini kawan-kawan, di depan kita sudah ada alat peraga. Nah, ini semoga berhasil ya, saya belum pernah coba. Ini mungkin teman-teman juga sudah pernah lihat di YouTube juga udah banyak. Dulu mungkin saya juga plan di tim sekolah minggu, dulu pernah buat, tapi itu dulu dan sekarang baru dibuat lagi. Semoga berhasil, tapi kalau tidak berhasil, yang penting maknanya nyampe ya gitu. Jadi kawan-kawan, Allah menciptakan Adam menurut gambar dan rupa Allah. Dan ciptaan Tuhan itu baik adanya, Adam itu sempurna. Katakan sempurna. Sempurna. Ya. Jadi kita semua percaya bahwa Adam diciptakan itu sempurna. Ya. Kita yang sudah dilahirkan dalam keberdosaan tidak sempurna lagi, tapi Adam diciptakan dalam segala kesempurnaan dan kekudusan. Kemuliaan Tuhan ada dalam diri Adam. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Adam dan Hawa. Tapi ketika dosa itu masuk dalam kehidupan manusia, mau sejernih apapun kita, kita pasti akan terkontaminasi. Kita akan menjadi pribadi yang berdosa. Kejadian 6 katakan bahwa setiap keinginan hati manusia membuahkan dan memikirkan kejahatan. Pokoknya pengen mau pemuasan untuk diri sendiri. Kalau mencari keuntungan untuk diri sendiri. Kalau mau mencari kenikmatan untuk diri sendiri. Kalau berbaik kepada orang lain, itu juga supaya saya bisa dapat fungsi atau dapat apa yang kebaikan, benefit itu. Friend with benefit. Ya, ada ya. Friend with benefit itu jahat loh sebenarnya ya. Jadi kita bersahabat karena kita bisa peras dia gitu. Jahat loh sebenarnya. Jadi mau sekecil apapun kecenderungan manusia itu membuahkan dosa. Tetapi puji Tuhan, Yesus Kristus datang kepada kita. 2000 tahun yang lalu Allah karuniakan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Begitu besar kasih Allah sehingga Allah yang mengasihi manusia yang harusnya kalau sudah begini manusia dosa ini mesti dibinasakan. Tetapi karena begitu besar kasih Allah, maka Allah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bersyukur ada Yesus Kristus. Kalau tidak ada Yesus Kristus, kita mungkin akan bilang mudah-mudahan masuk surga karena gak pasti, karena gak ada jaminan. Tetapi di dalam Yesus Kristus, apa yang Yesus Kristus kerjakan sebenarnya di atas kayu salib? Yesus Kristus mengerjakan, semoga jadi ya, Yesus Kristus menghancurkan kuasa dosa. Yesus mati di atas kayu salib untuk mematahkan kutuk maut. Hei maut, di manakah sengatmu? Puji Tuhan. Gak jadi. Ya, pokoknya seperti itulah ya. Ya, kayaknya terlalu pekat. Tapi harusnya putih. Kemudian kawan-kawan, manusia dosa itu dikalahkan. Kemudian manusia itu juga yang percaya kepada Yesus Kristus juga akan diselamatkan, akan menjadi putih. Ini kok jadi kuning? Ya, harusnya jadi putih. Ya, oke. Yang penting maksudnya tersampaikannya. Sehingga manusia yang setiap yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan binasa, melainkan semua yang percaya kepada Yesus Kristus memperoleh hidup yang kekal. Dan kehidupan di dalam Yesus Kristus dijamin oleh Roh Kudus. Roh Kudus memberikan jaminan sehingga setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus akan memperoleh kepastian keselamatan. Katakan amin. Nah, kawan-kawan semuanya, kita perhatikan di sini. Maka daripada itu, jangan lagi kita mau diperbudak. Kita tidak mau lagi untuk diperbudak oleh apapun juga. Entah itu hukum Taurat kah, entah itu kehidupan manusia yang dipenuhi dengan kedagingan. Ya, perhatikan sama-sama ya, kawan-kawan. Ini di atas ya. Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Kalau bisa kelihatan.
Nah kawan-kawan, perlu kita perlihatkan bahwa di dalam kehidupan kita ada namanya musuh, kelihatan ya? Musuh Injil. Musuh Injil itu ada dua. Ada dua kalangan, ini juga ada di dalam gereja. Ada kalangan legalis, legalisme, dan ada kalangan licentious. Legalisme itu fokusnya kepada hukum, aturan. Kalau kamu mau hidup diberkati Tuhan, kamu itu harus hidup suci. Kamu itu harus hidup benar. Kamu kalau setiap kali dapat berkat, ingat perpuluhan. Kalau tidak bayar, kalau tidak mengembalikan perpuluhan, kamu akan terkutuk. Nah itu tuh kalangan di sini nih, legalisme. Ya, fokusnya hanya pada aturan. Pertanyaan, saya mau tanya dulu, aturan ada untuk apa? Jangan bilang untuk dilanggar ya, bukan ya, tidak. Aturan ada tujuannya untuk me-order ya, untuk memberi ketertiban. Tapi buktinya aturan dibuat oleh dunia ini, apakah dunia semakin teratur? Tidak juga. Banyak orang yang melanggar aturan. Kenapa? Rupanya aturan tidak memberikan jalan keluar. Nah, licentious ini kayak gimana? Oh, hidup dalam Kristus itu anugerah. Anugerah Tuhan. Tidak apa-apa kita jatuh dalam dosa, Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Sehingga setiap kali kita minta ampun kepada Tuhan, maka kita akan disucikan dosanya. Walaupun dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti apa? Iya, itu dia belum baca ayat sebelumnya itu ya, bahwa rupanya harus ada namanya pertobatan. Nah, berarti legalis, ada nih gereja-gereja yang legalis. Oh, itu orang-orang najis tuh, jangan-jangan kita jangan dekat-dekat dengan mereka, kita gak terima. Oh, ada yang jatuh dalam dosa, langsung ditolak dalam gereja. Wah, kayak gitu misalnya ya. Ada juga gereja-gereja yang, oh, anugerah besar, licentious, jadi semua keterima deh, oke, gak apa-apa, walaupun dosa. Tuhan tuh melihat hati, ya, tapi tidak ada perubahan hidup. Orang-orang yang di dalam licentious, atau orang-orang yang memahami bahwa anugerah Tuhan itu tak terbatas, iya benar, tapi tidak dalam pemahaman yang benar. Bahwa, oh ya, Yesus mengampuni saya, tetapi harus ada namanya pertobatan. Kita pernah membicarakan ini, bahwa ketika perempuan yang kedapatan berzina lalu ditangkap dari tempat persembunyiannya, dipertontonkan di depan umum dan diserahkan kepada Yesus Kristus. Itu ada di kitab Yohanes. Lalu pada saat itu ada orang-orang legalis, orang Farisi, imam-imam dan ahli-ahli Taurat bilang begini, Yesus, perempuan ini kedapatan berzina, menurut hukum Taurat orang ini harus dirajam sampai mati, dilempar sampai mati dengan batu, bukan dengan kapas, nggak mati-mati, tapi dengan batu. Kalau menurutmu guru, apa? Lalu Yesus katakan, siapa yang paling tidak berdosa, silakan lempari dia dengan batu. Semuanya sadar bahwa semuanya tidak ada yang tidak berdosa. Satu-satunya pribadi yang berhak melempar perempuan tersebut adalah Yesus sebenarnya. Karena Yesus tidak berdosa. Dia adalah pribadi yang sangat suci, sehingga kesuciannya melihat ada dosa, wah ini harus dibinasakan. Ingat ya, Yesus itu memang dia 100% manusia, tapi dia 100% Allah. Sehingga di dalam diri Yesus ada kesucian dan kekudusan yang tidak bisa bersanding dengan dosa sebenarnya. Tetapi itu anugerah. Oke? Lalu Yesus katakan, aku pun tidak menghukum engkau, tetapi pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, di licentious anugerah tidak ada namanya pertobatan. Tidak ada namanya pertobatan. Kenapa? Karena, oh Tuhan pasti mengasihi saya. Oh Tuhan pasti mengasihi saya. Setiap kali saya berbuat dosa, saya minta ampun, saya pasti akan diampuni. Ya mungkin kita yang berpikir kita diampuni, tapi
Allah, kita tidak tahu apakah Allah betul-betul mengampuni atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, puji Tuhan, Kristus menyediakan kepada kita jalan yang ketiga, yaitu gospel, way, Roh Kudus. Melalui Roh Kudus yang akan memimpin kita, bukan karena ada ikut aturan-aturan, bukan karena ketaatan kepada setiap perintah-perintah hukum Taurat yang begitu tampaknya legalis sekali, dan bukan hidup ngawur juga, tetapi Roh Kudus akan memimpin kita hari demi hari di dalam seluruh pikiran, tingkah laku, dan sebagainya. Amin. Ini yang akan menjadi jaminan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Paulus katakan di dalam Galatia tadi, hendaklah kita terus bebas. Kita bebas, tapi bebasnya yang terkendali, bukan bebas yang ngawur kayak tadi, kayak licentious. Kita di, kalau kita katakan saya bebas, tetapi saya terkungkung oleh aturan, oh ini tidak boleh, oh itu tidak boleh, aduh itu tidak boleh, kita juga tidak bebas, bukan? Kita akhirnya menjadi orang yang diperbudak juga oleh karena aturan demi aturan. Saya bilang kalau aturan itu salah, tidak. Tapi kalau kita berfokus pada aturan, yang adanya apa? Takut melangkah, takut mau berbuat sesuatu, takut untuk berkarya, takut untuk melakukan segala sesuatu. Tetapi kalau Roh Kudus pimpin saya, yang akan memimpin pikiran saya adalah Dia. Karena pikiran saya selalu membuahkan kejahatan, tapi pikiran Kristus akan membuahkan kebaikan. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu, oh ya ada Bapak Ibu, saya juga Bapak. Jadi, oleh karena itu teman-teman, harusnya seperti apa? Next, Kak. Harusnya seperti apa? Galatia 5 ayat 16, ini kita akan lanjut terus sampai ayatnya yang ke-25 ya. Tapi kita akan lihat satu-satu ini. Maksudnya bagaimana dong? Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kita hidup di dalam Roh Kudus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan lagi terikat dengan keinginan-keinginan daging. Perhatikan, rupanya, next Kak, rupanya hidup oleh Roh di dalam bahasa Inggrisnya yang lebih mirip kepada bahasa aslinya di Yunani itu adalah walk by the Spirit. Hidup oleh Roh, tapi yang lebih tepatnya, lebih mendekati maknanya dengan makna aslinya adalah berjalan bersama Roh Kudus. Peripateo, berjalan. Wih, kita dapat lagi bahasa Yunani ya. Peripateo, sama-sama katakan, peripateo. Artinya berjalan. Berjalan berserta dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada di samping kita, gak mungkin kita buka video porno sambil ngeri, bro. Gimana nih, bro? Gitu. Sama Roh Kudus, dia kan penolong. Bro, penolong ini, woi, bagus. Enggak, dia pasti akan mencuci hati kita sehingga kita akan hidup bersih di hadapan Tuhan. Amin. Itu sebenarnya makna daripada pencurahan Roh Kudus. Saya bukan apa ya, tapi saya pernah dengar cerita dari seorang hamba Tuhan yang dia juga pelayan di gereja besar di salah satu daerah. Lalu dia katakan, saya keluar dari gereja itu kenapa? Karena saya adalah tim pemuji. Saya adalah tim pemuji, saya senior di situ, tapi ketika saya lihat rupanya ada di dalam tim pemuji itu sesama pemuji pelayan praise and worship ya, ada yang homoseks. Tapi bahasa rohnya lancar. Kok bisa? Saya nggak kaget sebenarnya, karena waktu searching di Facebook, searching di Google, ada kok kursus bahasa roh. Hah? Bahasa roh ada kursusnya loh. Itu per bulannya berapa juta gitu kira-kira, bayar ke gurunya. Apakah kayak gitu? Roh Kudus dicurahkan karena anugerah, bukan untuk dipelajari, bukan karena dipelajari. Bukan karena, oh iya saya mau belajar bahasa roh itu kayak gimana, enggak. Bahasa roh itu diberikan kepada kita tujuannya untuk apa? Menjadi saksi Kristus. Tapi kalau bahasa roh, kita berbahasa roh tapi hidupnya enggak beres, hidupnya licentious, ngawur, tidak teratur, saya mempertanyakan roh mana yang masuk dalam dirinya. Benar enggak? Makanya Paulus mengatakan kepada kita, buah roh
ada buah daripada pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Kita sebagai gereja Gesia, kekuatan kita dalam Pentakosta, di dalam kekuatan Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu menyertai dalam pelayanan kita sehingga pelayanan kita menjadi berdampak. Setiap kali kita bersahabat, sahabat kita itu suka dengan kita, tertarik dengan kita. Karena apa? Karena dia merasakan damai sejahtera dengan kita. Bukan kita bukan pembuat onar, bukan orang-orang yang buronan, DPO gitu, bukan. Ya, tapi melihat kehidupan kita, mereka suka, tertarik. Kenapa? Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kelihatannya dari mana? Dari buah Roh. Tapi kayak gini, makanya hiduplah oleh Roh. Hiduplah oleh Roh, maka kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan-keinginan daging. Nah, sebenarnya kawan-kawan, kalau kita melihat belajar berjalan, anak-anak, kita kalau lihat anak-anak belajar berjalan, itu tidak pernah kalau anak-anak belajar berjalan itu ke belakang. Enggak ya? Setiap kali anak-anak belajar berjalan, dia belajar ke depan. Memang karena masih kecil, sehingga agak sulit untuk mengkoordinasi antara kaki kanan dan kaki kiri, bagaimana, tetapi badan mereka jatuh ke depan. Sebenarnya berjalan adalah menjatuhkan diri ke depan. Sebenarnya. Tapi karena kita sudah terkoordinasi dengan baik dalam otak, sehingga waktu kita jalan, kaki kita sudah menyangga. Tapi tubuh kita mengarah ke depan. Tubuh kita sebenarnya mau jatuh ke depan, tetapi ada kaki yang menyangga. Ada kaki-kaki yang berkoordinasi sehingga kita terus maju ke depan, tapi tidak terjatuh. Roh Kudus juga seperti itu. Ketika kita berjalan bersama Roh Kudus, kita mengarahkan hidup kita kepada tuntunan Tuhan. Bagaimana caranya? Roh Kudus yang akan menyertai kita. Kaki ini akan membawa kita kepada jalan kebenaran. Next, Kak. Mazmur 119 ayat 105. Kita sama-sama baca dalam hitungan ketiga. 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Nah iya, firman itu menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Firman, jangan pernah kita jadikan firman untuk pelita bagi umat orang. Kayak gitu ya. Kalau saya, firman, itu firman tuh cocok sama Ucup. Ucup lihatnya apa? Silau. Dia nggak lihat ada tidak lihat ada wajah Kristus dalam kehidupan kita. Firman bukan untuk dipakai menghakimi orang lain. Makanya kenapa waktu perempuan tadi yang kedapatan berzina, lalu Yesus, kan dicatatkan Yesus menulis di tanah. Saya nggak tahu apa itu artinya. Yesus menulis di tanah itu ngapain? Tapi yang saya mungkin ini penafsiran, tidak ada teolog yang mengkonfirmasi benar. Tapi saya pikir, kapan sih sebenarnya ada peristiwa Allah menulis di tanah atau Allah menulis di sesuatu? Oh iya, Allah pernah menulis di loh batu, hukum Taurat. Hukum Taurat ditulis oleh Allah bukan digunakan untuk menghakimi orang, bukan digunakan untuk menghakimi perempuan yang berdosa. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Siapa di antara kalian yang tidak berdosa, lempari perempuan ini. Hukum Taurat itu diberikan kepada kita untuk koreksi diri. Amin. Oh, berarti kita tidak boleh evaluasi orang lain. Itu ceritanya lain lagi. Kita bukan lagi bicara, saya dapat, kan seringkali gitu, saya dapat firman, saya pulang, saya bilang, ini firman bagus untuk kamu. Tapi untuk saya tidak, karena saya sudah sempurna. Nah ini, legalis. Ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, sama seperti kita dipimpin oleh Tuhan, firman menjadi pelita bagi kaki kita. Firman akan menjadi terang bagi jalan hidup kita. Kayak gimana caranya? Kawan-kawan pernah tidak lihat ada teman yang punya yang ahli karate? Saya punya teman ahli karate. Dia setiap hari berlatih karate. Saking dia setiap harinya berlatih karate atau silat gitu ya. Dia punya kemampuan refleks yang sangat bagus. Jadi hati-hati kalau ngagetin dia, bisa-bisa waktu ngagetin kita bonyok gitu. Karena gerakan refleks gitu. Setiap kali, jadi ada teman saya enggak sadar gitu ya, dia mau kagetin gitu. Waduh, gitu. Langsung dihajar lehernya. Aduh, pegelinu gitu ya, langsung keseleo gitu. Kok bisa kayak gitu? Padahal ini temannya cuma mau ngagetin dan sebagainya. Nah,
Seperti itu juga kalau kita terbiasa membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Setiap kali ada godaan iblis, firman akan mengingatkan kita, akan membuat gerakan-gerakan refleks rohani untuk kita menghindari dosa. Satu contoh yang paling bagus itu waktu kejadiannya Yusuf di rumah Potifar. Iya kan? Yusuf di rumahnya Potifar, istrinya Potifar itu banyak orang bilang tante Potifar ya. Jadi yang godain Yusuf itu tante-tante ya. Enggak. Potifar, jangan lupa Potifar itu adalah kepala pengawal raja. Pejabat tinggi. Bangsawan. Kalau bangsawan punya istri pasti yang top. Benar? Tapi yang kayak gitu menggoda Yusuf, dia bilang apa? Dia lari. Ada genius obedience, ketaatan yang genius sekali. Kenapa? Saya yakin dan percaya karena firman menjadi pelita bagi hidup dia, sehingga dosa menggiurkan seperti apapun tidak akan menghancurkan kehidupan dia. Katakan amin. Sampai bilang dosa itu tidak enak. Dosa itu eh? Dosa itu eh? Wih, kok takut sekali bilang dosa itu enak. Dosa itu enak. Enak. Akibatnya yang gak enak. Akibatnya apa? Kita kehilangan hidup yang kekal, kebinasaan. Hidup pun di dunia ini tidak ada damai sejahtera. Nah, oleh karena itu kita lanjutkan lagi ya. Membaca Alkitab sebagai penuntun. Bagaimana kita supaya dipimpin oleh Roh Kudus, tapi kita tidak mau baca Alkitab? Bagaimana kita bisa mengenal hati Roh Kudus yang sama juga dengan hati Kristus, yang sama juga dengan hati Bapa, kalau kita tidak membaca firman yang diberikan kepada kita? Kita seringkali suka dengar khotbah tapi tidak suka dan baca Alkitab. Kita suka berdoa, Tuhan nyatakanlah janji-janji-Mu. Di Alkitab ini ada 3.000 lebih janji Tuhan. Ya dibaca, kawan-kawan. Amin. Sehingga kalau kita membaca firman Tuhan, janji Tuhan dinyatakan kepada kita, enggak perlu kita minta-minta, Tuhan nyatakanlah janji-Mu. Kita baca, ini akan menjadi penuntun bagi hidup kita. Nah, oleh karena itu kita sama-sama di dalam kehidupan kita, marilah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Next, Kak. Makanya, secara posisi, artinya gini, ketika kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, status kita yang dulunya adalah musuh Allah menjadi anak Allah. Amin. Musuh Allah menjadi anak Allah. Posisi kita seperti itu. Tapi secara pengalaman sehari-hari, bagaimana supaya mempertahankan status kita sebagai anak Allah? Ada Roh Kudus yang membuat segala sesuatu itu terjadi dalam kehidupan kita. Segala sesuatu, kebaikan-kebaikan Tuhan, tuntunan firman-Nya, apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa isi hati Roh Kudus, itu akan dinyatakan secara pribadi kepada kita setiap hari. Amin. Nah, orang kali itu, kawan-kawan semuanya, tapi ada yang mungkin berkata ya, tapi Pak, saya kok merasa kurang dijamah Roh Kudus. Saya kok merasa kurang merasakan kuasa Roh Kudus. Ya, kenapa seperti itu? Next, bro. Ya. Hidup kita tidak mengalami kuasa karena kita sering mengabaikan pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita untuk memimpin, mengarahkan, tapi seringkali kita mengabaikan. Saya kasih ilustrasi telepon seperti ini. Ini telepon seperti ini mungkin kita sudah tidak familiar lagi gitu, karena sekarang kalau ada di handphone seperti ini, siapa yang telepon kita langsung tahu siapa. Wih, ini kewucuk nih yang telepon. Wah, nggak usah diangkat ya. Ini pasti mau suruh kita ikut e-group. Wih, ayang yang telepon nih. Wah, kita langsung angkat. Halo ayang, gitu ya. Karena ada status atau ada pemberitahuan dari siapa yang menelpon. Tapi kalau telepon kayak gini, siapa yang nelpon, kita nggak tahu. Jadi setiap kali berderi, itu surprise. Siapa ya? Jadi diangkat aja tuh, diangkat aja. Telepon, wih, oh wah, si mbak rupanya. Kirain gebetan, disini gitu. Waktu ditelepon, waktu telepon dengar suara, hai, ada, saya pilih siapa lagi ya hari ini. Hai, ada Hendrik. Si ayang. Gitu. Padahal dia belum perkenalkan namanya. Kok bisa Hendrik tahu itu ayangnya, misalnya ya, misalnya.
Waktu kita telpon, waktu saya, istri saya, kok bisa saya tahu? Padahal dia belum memperkenalkan namanya. Kenapa? Karena kita dengar suaranya. Ketika kita sering mendengar suaranya, kita akan tahu, walaupun dia belum memperkenalkan namanya, tapi dengar saja, saya tahu siapa yang bersuara. Setiap kali kita dengar khotbah, kawan-kawan, harusnya itu kita mengenal suara Kristus. Sehingga setiap kali kita menghadapi ada ujian, cobaan, godaan, harusnya kita bilang, ada suara Kristus yang menyertai saya, yang memimpin saya, dan tidak boleh kita abaikan. Saya sering, Bapak, kawan-kawan semua, kalau mengabaikan tuntunan Roh Kudus, waduh, itu pasti jatuhnya itu menderita. Selalu Roh Kudus itu membuat saya itu kalau mengabaikan pimpinan dan jatuh dalam dosa, akibatnya itu entah sakit kah, entah dapat masalah kah, entah mengalami apapun, itu tujuannya untuk apa? Mendisiplin supaya kita ingat, oh ya, ini gak boleh lagi, berikutnya saya harus berubah. Kawan-kawan, emang betul ya kalau firman Tuhan katakan, jika engkau memiliki dosa, engkau mengaku dosamu, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Iya betul, tetapi pendisiplinan tetap Tuhan akan berikan kepada kita. Ingat, contoh siapa ya? Musa. Dia pernah lakukan sesuatu yang salah di mata Tuhan, yaitu waktu Tuhan suruh untuk mengetuk, ya, memukul batu, menyentuh batu dengan tongkatnya ya, supaya keluar air. Tapi dia justru memukul, disuruh ngomong, tapi karena saking jengkelnya sama bangsa Israel, dia marahnya ke bangsa Israel, tapi dia melampiaskan ke batu gitu, pakai tongkatnya, pop begitu. Lalu Tuhan bilang, karena engkau tidak mengikuti perintahku, maka kamu tidak akan masuk tanah Kanaan. Daud juga begitu, dia pernah melakukan perzinahan dengan Bathsheba, lalu dia membunuh siapa? Uria, suaminya. Dan oleh karena perbuatan dia itu, apakah Tuhan mengampuni dosa Daud? Mengampuni. Tapi Tuhan bilang sama Daud, engkau tidak akan pernah kuizinkan untuk membangun bait suci. Anakmu nanti yang akan melanjutkan, tapi engkau tidak. Lalu ada hukum yang berikutnya, bahwa Israel, oleh karena perbuatanmu, Israel tidak akan pernah lepas dari pedang. Apakah itu terbukti? Sampai kapan? Sampai sekarang. Israel masih berperang. Makanya dosa itu mengerikan. Tapi kalau kita jatuh dalam dosa, minta Roh Kudus, ampuni saya, pimpin saya, disiplin saya, supaya makin hari saya makin sempurna. Amin. Lanjut, kawan. Next. Galatia 5 ayat 16 sampai 17 kita lanjut. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh. Ada pertentangan dalam diri kita. Siapa yang melakukan dosa, langsung ada rasa enggak enak di sini. Itu tuntunan Roh Kudus. Next, Kak. Kalau ada konflik dalam hati kita, ada pertentangan dalam hati kita, sebenarnya itu pekerjaan Roh Kudus. Katakan amin. Makanya waktu kita lakukan dosa, aduh gak enak, saya harus buru-buru untuk minta ampun kepada Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Emang ada ya orang melakukan dosa tidak sadar-sadar? Banyak, kawan. Mungkin kita juga, saya juga mungkin ya. Kita masa lalu kita dulu kayak gitu, kita melakukan dosa tidak sadar itu dosa. Saya mau kasih tunjuk. Oke, saya mungkin pakai nama orang di sini ya, karena dia sendiri mempertontonkan dirinya, berarti dia mengizinkan publik menggunakan hidupnya sebagai percontohan. Siapa yang kenal si Sky? Itu dia pernah masuk TV, masuk juga close the door-nya Deddy Corbuzier. Si Sky, seorang yang punya maniak seks, lalu dalam memuaskan kebutuhan seksnya, dia suka mempertontonkan tubuhnya kepada orang penonton di TikTok-nya di mana saja. Dan dia tidak sadar kalau itu salah. Dan sampai sekarang dia tidak bertobat. Itu menjadi salah satu contoh
bahwa dosa sekarang menjadi nyata. Dosa itu dipertontonkan dan tidak sadar bahwa itu salah. Kawan-kawan, saya bukan apa ya, tapi kita mesti melihat bahwa dunia ini memang jahat. Dunia ini dan diri kita juga sedang bergumul dengan itu. Nah, masalahnya adalah kalau kita tidak membereskan hidup kita dalam itu, dalam urusan masalah dosa, keterikatan, tabiat-tabiat kita, manusia lama kita. Katanya kita cinta Tuhan, tapi kok kita menyakiti hatinya? Jangan sampai kita jadikan Tuhan itu seperti friend with benefit. Hanya kita mau berkatnya, tapi pendisiplinnya kita tidak mau. Roh Kudusnya yang menuntun kita, kita tidak mau. Jangan. Next kan, kita mau cepat selesaikannya. Makanya di sini next lagi, nggak usah kita bahas ini, tadi sudah dibahas. Di sini Paulus menunjukkan bahwa perbuatan daging itu nyata. Kita bisa baca sama-sama, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Berarti masih banyak lagi. Lanjut, 2, 3. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak mendapat bagian dalam. Berarti dosa mengerikan. Apapun bentuknya yang sudah kekinian sekarang, dosa tetaplah dosa. Oh, ada dosa kecil, dosa besar, dosa tetap dosa. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi kalau kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh, next kah? Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Roh Kudus memimpin kita, yang ada di dalam diri kita adalah kasih, sukacita, kesabaran, dan seterusnya. Ada penguasaan diri. Saya yakin Yusuf ada penguasaan diri, makanya dia sanggup seperti itu. Saya yakin Daniel ada penguasaan diri, sehingga dia bisa hidup benar di antara bangsa-bangsa yang tidak benar. Saya yakin kawan-kawan, semua kita bisa hidup di dalam pimpinan Tuhan di tengah zaman yang bobrok seperti ini. Ini Jakarta ya. Saya dengar-dengar waktu saya masih di Kupang, saya dengar-dengar Jakarta nggak jauh beda dengan kota saya, kota Kupang. Di kota Kupang, seks bebas itu biasa. Pacaran cuma sehari, minta maaf, masuk langsung ke kamar, biasa. Di sana lebih Hollywood, kawan-kawan. Ya, kehidupannya lebih LA di sana. Perjudian, kemabukan, pesta pora. Oh, di sini kemarin ada pesta pora, ada tetangga kami yang kitanan. Ya, pokoknya itu sunatan ya, gitu. Pestanya dari siang sampai jam 9. Waduh, puji Tuhan. Kalau di Kupang, kota Kristen, ini pestanya pesta apa? Pesta setelah, kalau di sana ada namanya sidi, kateisasi. Kalau kita di sini namanya baptisan mungkin ya. Kalau kenaikan jenjang CF, habis ikut CF 1-2 baptisan gitu ya. CF 1 bisa langsung baptisan. Kayak gitu. Di sana namanya kateisasi sidi. Lulus itu bersyukur. Bersyukurnya bagaimana? Rayakan pesta pora. Wow, gini-gini. Minum-minuman keras, mabuk-mabukan. Lakukan, minta maaf, seks bebas. Kacau ya, kacau. Tapi kita gak boleh tutup mata. Dunia yang kita sedang hadapi seperti ini, kalau tidak ada pimpinan Roh Kudus dalam diri kita, kita bisa terbabit, kawan-kawan. Nah, sementara Tuhan inginkan energize people menjadi history maker. Tapi gak cukup history maker. Terus di dalam present time melakukan gebrakan-gebrakan. Dan future time nanti, masa depan kita, Tuhan memberkati. Makin banyak orang yang ikut serta dalam kegerakan orang-orang muda yang digerakkan oleh Roh Kudus. Bersama kita goncangkan kota Jakarta. Wih, ini mah berat kak. Bersama Roh Kudus pasti bisa. Amin. Next kak, kawan, terakhir ya. Kita ini diselamatkan hanya karena iman. Tetapi iman yang menyelamatkan itu tidak pernah sendirian. Kenapa? Kita beriman, tapi ada Roh Kudus yang meneguhkan iman kita.
ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan sehingga kita sanggup berdiri teguh. Sekalipun, ini saya juga dengar-dengar khotbah-khotbah dari gereja-gereja hamba-hamba Tuhan yang lain, banyak yang membicarakan itu, pacaran kudus. Betul kawan, pacaran adalah masa untuk kita mengenal, katanya kan. Jadi pengenalan itu jangan sampai kepada pengenalan yang terlalu dalam, yang belum pada hakikatnya, belum pada yang seharusnya Tuhan berikan. Ingat ya kawan-kawan, pernikahan ya, Tuhan kasih laki-laki perempuan perintah beranak cucu lah, tapi duluan diberkati dulu baru keluar firman Tuhan, beranak cuculah dan bertambah banyak. Itu yang dimau oleh Tuhan. Ya. Tapi di luar sana terlalu banyak yang sudah langgar. Tapi kalau langgar bagaimana? Sama seperti perempuan tadi. Datang kembali cepat kepada Kristus. Dia akan ampuni. Dan dia juga akan berikan hidup yang baru di dalam pimpinan Tuhan. Terakhir. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau hidup kita dipimpin oleh Roh, baiklah hidup kita juga jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Saya kasih ilustrasi teman-teman bagaimana sebenarnya kita keep in step with Holy Spirit. Ada permainan three-legged race. Tiga kaki kalau bahasa Indonesianya ya. Tiga kaki. Jadi ada dua orang yang diikat kakinya bersama-sama sehingga mereka harus berjalan berkoordinasi supaya tidak jatuh. Gambarannya seperti itu tuh, Roh Kudus berjalan bersama kita, kaki Roh Kudus dan kaki kita disatukan sehingga pada saat kita jatuh ada Roh Kudus yang menarik kita. Dan terus setiap kali kita melangkah, Roh Kudus memberikan instruksi. Harusnya kayak gimana? Kiri, kanan, kiri, kayak gitu-gitu. Supaya semuanya terkoordinasi. Kalau jatuh, ada Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita. Dia akan memulihkan kita. Amin? Amin. Saya undang ke teman-teman line altar bisa, praise and worship bisa maju ke depan. Sambil kita merenungkan, tidak ada yang sempurna di antara kita. Saya juga orang berdosa, sehingga firman kebenaran firman Tuhan diberikan kepada kita. Pedang bermata dua, menusuk kepada yang mendengar, menusuk juga kepada yang berbicara. Saya bukan orang sempurna, kita juga bukan orang sempurna. Energize bukan tempat untuk orang sempurna, adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna diterima oleh Yesus untuk hidupnya diubahkan dan dibimbing oleh Roh Kudus setiap hari. Sambil kita tundukkan kepala dan terus kita merenungkan setiap kelemahan-kelemahan kita. Adakah di antara kita yang masih ada kelemahan, keterbatasan, keterikatan, entah apapun itu, yang setiap kali kita melakukannya ada rasa tidak enak di dalam hati kita? Roh Kudus bekerja untuk dengan aktifnya mencuci hati kita. Kenapa teman-teman? Karena setiap hidup kita dan masa depan kita ditulis oleh Roh Kudus. Jalan cerita kita ini sudah dirancangkan oleh Roh Kudus. Kalau kita menolak rancangannya, itu kehendak bebas, itu adalah pilihan. Tetapi kita sendiri yang susah. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, tidak pernah gagal rancangan Tuhan dalam diri kita. Amin. Kita sama-sama menyanyikan pujian ini, kasihmu karya. Haleluya. Kasihmu karya. Thank you.
berdiri. Kasihmu kalian. Persiapkan diri untuk menghadapi perjamuan. Sambil teman-teman persiapkan, sambil juga bisa merenungkan, melihat video di hadapan kita, merenungkan kebaikan Tuhan, sambil juga merenungkan firman Tuhan yang sedari tadi kita sudah dengarkan. Oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa kita, maka Dia yang adalah kudus Anak Allah, Dia justru menjadi penebus kita. Dia tidak berdosa, tetapi Dia memberi dirinya untuk menjadi tampungan dosa-dosa kita. 2000 tahun yang lalu, Yesus menanggung segala penderitaan dan akibat daripada dosa, yaitu maut. Dia tanggung di atas kayu salib, Dia tanggung seluruh penderitaan kita. Padahal yang berbuat dosa adalah kita. Padahal yang berbuat dosa adalah keturunan-keturunan Adam yang
gagal dalam mengikuti perintah Tuhan. Tidak ada orang sempurna di dalam ruangan ini. Kita juga adalah orang-orang berdosa. Teman-teman mesti ingat itu. Jangan anggap diri terlalu suci, terlalu kudus. Tapi terus anggap diri, saya orang hina di hadapan-Mu Tuhan. Sayalah yang menyalibkan Engkau, Yesus. Sayalah yang membuat Engkau menderita, ya Yesus. Sehingga setiap kali kita menerima perjamuan kudus ini bukan hanya untuk memperingati saja. Ini bukan menjadi sebuah liturgi saja. Tetapi ini sebuah janji yang kita ikat dengan Kristus. Bahwa seumur hidup kita, kita akan memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Energize people yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Bersiaplah untuk memasuki perjamuan kudus dengan hati yang suci. Memohon pengampunan daripada Tuhan. Supaya kita layak untuk melakukan sakramen perjamuan ini di dalam pengudusan daripada Tuhan. Terima kasih. Bapa di dalam surga, kami akan memasuki perjamuan kudus. Sucikan kami, ampuni segala dosa-dosa kami. Sehingga ketika kami makan roti dan minum anggur, kami betul-betul memaknainya. Karena pengorbanan Kristus itu mulia dan mahal harga. Bila kami sejak muda, kami sudah memberitakan kematian, kebangkitan Yesus Kristus. Sampai Tuhan memanggil kami kembali. Dalam nama-Mu Tuhan. Roti yang ada di hadapan kita, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan kita yang diserahkan bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan anggur di sebelah tangan kanan kita. Anggur yang ada di hadapan kita ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus Tuhan kita. Darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Marilah kita minum anggur ini yang adalah darah Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Mengucap syukur atas berkat darah dan tubuh Yesus Kristus yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa hidup di dalam penebusan Tuhan. Cara hidupku yang lama.
di dalam surga, kami bersyukur hamba-Mu sudah selesai memberitakan firman Tuhan, tetapi Roh Kudus tidak pernah selesai dengan kami. Engkau akan terus memimpin kami sampai selama-lamanya. Kami memberi diri kami untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Teman-teman sekalian, sebentar kita akan mengambil persembahan. Teman-teman boleh sekalian menyiapkan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang baik yang boleh kami dengar dan kami hidupi. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengambil persembahan. Kami mau memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Kajon dan keluarga dimanapun berada. Juga buat teman-teman Energize yang udah ambil pelayanan hari ini, terima kasih. Buat yang di depan, yang di belakang, semua yang terlibat, Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Juga buat minggu depan tanggal 11 kita akan beribadah kembali di jam dan ruangan yang sama.
pastikan kita berkumpul kembali ya sama-sama teman-teman untuk beribadah minggu depan. Lalu yang berikutnya seperti yang ke depan, kalau belum follow Instagram Energize boleh di follow untuk tahu info-info yang ada di seputaran Energize ini. Juga ada pengumuman tambahan nih yang untuk Sabtu, kalau ada fotonya boleh di share. Nah, jadi Sabtu ini tanggal 10 Juni ada prayer meeting night. Jadi ini tuh ibadah yang biasa diadakan di gabungan di wilayah DKMD 1. Ibadah sama-sama, kayak macam ibadah, ya ibadah muda lah gitu, rame-rame. Nah, mengusung tema prayer works by faith, prayer meeting night. Jadi dia open gate-nya jam 6 di gedung CWS Kenanga yang deket Plaza Atrium situ sebelahnya. Jadi buat teman-teman yang mau ikut, langsung aja kalau mau info boleh ke aku, atau ya nanti teman-teman mau langsung datang hari H juga nggak apa-apa. Ini untuk dihitung jumlah orangnya aja sih, konsumsi mungkin ada snack sih nggak tahu. Oke, itu aja. Lalu berikutnya buat teman-teman yang nanti mau terlibat dalam pelayanan, kalau udah kelar ikut CF 1, 2 boleh cari teman pengurus atau ke aku untuk nanti bisa di follow up lebih lanjut. Lalu yang belum di invite ke WA grup Energize boleh info ke aku juga dan teman-teman yang lain, teman-teman pengurus. Lalu yang berikutnya kayaknya ada lihat beberapa jiwa baru ya, kita welcome semua. Sama-sama kita mau kasih tepuk tangan gitu buat yang baru pertama kali datang ya. Sudah kali kalian mau lihat teman-teman Cina gitu dan yang lain gitu. Kalau emang belum ada tempat ibadah tetap, welcome banget gitu untuk beribadah sama-sama di tempat ini. Ya. Selamat datang teman-teman. Iya, selamat datang. Mungkin kalau disuruh berdiri kan malu, jadi kita sambut aja ya, pokoknya. Jangan sungkan ya, maksudnya welcome, kita di sini welcome teman-teman. Lalu berikutnya, berhubung minggu lalu ibadahnya gabung ya, jadi kita mau ngerayain yang ulang tahun di bulan Mei kemarin. Yang bulan Mei ulang tahun kemarin, boleh aku bukan ngerjain ya, tapi biasa terus kita maju gitu ke depan ya. Aku panggilin ya beberapa yang udah ada datanya gitu. Matthew Revaldo 3 Mei, lalu Stella 20 Mei, lalu Henry 1 Mei, Febo 24 Mei, dan Charles 24 Mei juga. Yang merasa ulang tahun Mei juga, kalau yang belum disebut, boleh banget yang maju. Mau kita sama-sama nyanyiin dan didoakan bareng-bareng. Ayo maju untuk mempersingkat waktu ya teman-teman. Ya maju aja, gak digigit, gak diapa-apain. Ya ampun, pada minggir-minggir ya sini. Ya ampun, nyanyi satu lagu deh, bangkit berdiri sama-sama. Nyanyi panjang umur ya. Oh, agak dalam doa. Bapa di surga, makasih Tuhan buat hari ini. Tuhan, kami masih bisa merayakan satu tahun lagi, masih bisa berulang tahun. Tuhan, makasih buat perlindungan penyertaan Tuhan sepanjang tahun kemarin, buat kebaikan Tuhan yang kami rasakan sampai saat ini. Tuhan, aku berdoa buat teman-teman yang berulang tahun hari ini, buat Charles, Tuhan, aku berdoa, Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, dan
Tuhan berkati, mungkin studi atau kerjaan Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil apa yang dia kerjakan, dan Tuhan akan terus berkati juga keluarganya, dan apapun yang dia kerjakan, aku percaya Tuhan akan buat berhasil dalam segala yang Tuhan percayakan di hidupnya. Terima kasih Bapak, buat Henry juga, Tuhan berkati Tuhan, kan kesehatan kekuatan buat keluarganya, buat usaha, dan apapun yang Henry kerjakan Tuhan, Tuhan berkati, berikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, dan Tuhan berkati terus dalam apa yang dia kerjakan ke depannya. Terima kasih Bapak buat Stella juga, Tuhan berkati dalam kerjanya, keluarganya, Tuhan berkati, dan Tuhan yang terus menambahkan apa yang skill dan talenta yang Tuhan percayakan hidupnya, dan biar lewat hidupnya banyak orang juga yang boleh menerima dampak yang baik dan boleh kasih Kristus nyata juga di hidup teman-teman dan hidup Stella juga. Juga buat Febe, Tuhan berkati apapun yang dikerjakan Tuhan, masa depannya aku percaya Tuhan yang pimpin, dan keluarganya Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, dan Tuhan yang akan terus menyertai kehidupannya dimanapun dia berada Tuhan, Tuhan yang terus membuat dia teguh dalam pilihannya Tuhan, dan apapun yang Tuhan percayakan hidupnya, aku percaya Tuhan bisa mengembangkan setiap maksimal. Juga buat Matthew Tuhan, dalam kerjaan, dalam usaha, dalam apapun yang dia kerjakan, apa yang Tuhan percayakan di hidupnya, Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan juga buat keluarganya Tuhan, sehingga boleh terus beraktivitas juga dengan tubuh yang sehat dan kuat Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan semua teman-teman yang berulang tahun ini dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan ada masa depan yang cerah, ada perlindungan penyataan Tuhan dimanapun mereka berada, dan keluarganya Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menutup kubus juga. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Tante yang ulang tahun jangan pulang dulu ya, ada sedikit kenangan-kenangan, boleh duduk kembali yang ulang tahun. Ini yang lain berdiri aja deh, tanggung. Nah, satu lagi ada pengumuman yang terakhir. Tadi kan Kak John udah bilang tuh, yang Jason ya. Jadi kalau teman-teman mau ngelayat itu dia di ruang pusat, apa, rumah duka Husada, ruang G lantai 2 ya. Jadi hari ini tuh jam 7 ibadah penghiburan, besok jam 7 ibadah penutupan peti, dan yang Selasa jam 9 ibadah pelepasan, jam 10-nya mau diberangkatkan ke rumah duka Tabita untuk dikremasi. Oke, sekian pengumuman hari ini. Yuk mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, makasih Tuhan hari ini bisa sama-sama berkumpul kembali di Energize Tuhan, sama-sama beribadah dengan selamat, gak kekurangan suatu apapun. Makasih buat seminggu ini juga Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan semuanya buat kami, untuk keluarga kami Tuhan, dalam setiap keberadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh baik buat hidup kami. Sebelum kami pulang Tuhan, kami mau berdoa untuk Kak John yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang terus menambahkan Tuhan talenta, skill, dan apapun yang Tuhan mempercayakan di hidupnya Kak John, Tuhan berkati. Aku percaya Tuhan akan buat berhasil dalam apapun yang Kak John kerjakan, buat keluarganya, buat istri dan anaknya, Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, dan pelindungan Tuhan buat hidup mereka. Terima kasih Bapak juga buat yang ambil pelayanan dalam hari ini, di depan, di belakang, semua yang terlibat. Aku percaya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang berikan kesehatan, kekuatan, Tuhan yang buat berhasil dalam studi, dalam kerjaan Tuhan, dan Tuhan yang akan terus memberkati mereka juga ke depannya. Kasih Bapak buat teman-teman Energize People juga Tuhan, buat kami semua yang ada di tempat ini, Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, perlindungan penyataan-Mu buat studi kami, buat pekerjaan kami Tuhan. Kami mau mengandalkan Kau, kami mau belajar Tuhan, berjalan bersama Roh Kudus Tuhan, sehingga hidup kami enggak begitu-gitu aja Tuhan, tapi kami jadi mengerti kehendak Tuhan yang baik, yang Tuhan mau buat dalam hidup kami, sehingga kedepannya kami boleh lihat bahwa Tuhan baik, dan biar hidup kami juga boleh jadi dampak yang baik Tuhan, sehingga lingkungan kami juga boleh merasakan ada Tuhan hidup kami, dan biar orang yang belum kenal Tuhan juga biar boleh juga kenal Tuhan lewat hidup kami. Makasih Bapak juga buat gereja Batu Tulis ini Tuhan, mendoakan Om Peter sebagai gembala, buat istri anaknya Tuhan berkati, semua ketua-ketua departemen, semua lini yang terlibat pelayanan, full timer, jemaat Tuhan di tempat ini, aku percaya Tuhan yang berkati, Tuhan yang melindungi, menutup bungkus keluarga kami masing-masing juga,
sehingga kami boleh terus beraktivitas juga dengan tubuh yang sehat dan kuat. Juga buat bangsa dan negara ini Tuhan, buat Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, semua menteri yang terlibat, memberkati. Biar lewat pemerintahan beliau, bangsa ini boleh tetap survive Tuhan, boleh tetap bisa maju dan mungkin tahun depan ada pemilihan Tuhan, biar Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menutup bungkus, sehingga kalau boleh semuanya boleh berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kayak mau berpisah satu dengan yang lainnya, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menutup bungkus kami, sehingga kami bisa sampai ke tempat tujuan kami dengan selamat, boleh pulang juga ke rumah. Kami masing-masing dengan selamat, gak kekurangan suatu apapun. Kami menyerahkan kehidupan kami seminggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga memberikan kami kesehatan dan kekuatan dalam besok kami beraktivitas kembali di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa ini seluruhnya dalam tangan-Mu. Mari sama-sama kita mau angkat tangan teman-teman untuk menerima doa berkat. Energized people yang diberkati oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat, anugerah, keselamatan dari Allah Bapa, cinta dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Adapun seluruh berkat ini kami terima dengan iman, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Setiap kita yang percaya katakan amin. Oke, happy Sunday teman-teman. Semuanya berkati, boleh salaman kiri kanan, boleh salaman juga ke Kak John yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oke, Sunday.